Okay, assalamualaikum and good morning. I am Nur Aina Najwa binti Ahmad Fakri, reporting for Poly TV. Today is 23rd of April 2019. The Union of Librarian PKB has organized a program of Let's Read Together for 10 minutes. To get more information about this program, with me is Encik Azwa bin Junoh, the assistant of the Librarian of PKB. Assalamualaikum, Cik. What is the main program of from this program? Tujuan sebenar, tujuan asal ini adalah aspirasi kerajaan Malaysia yang di program ini dipropori oleh Perpustakaan Negara Malaysia, dan dia mengarahkan semua perpustakaan di seluruh Malaysia pada hari ini, dan dia buat program ini setiap tahun, dan untuk menggalakkan semua rakyat Malaysia membaca selama 10 minit pada hari inilah. Ya, dan program kita ni bukan buat di sini saja, mungkin di seluruh Malaysia serentak pukul 11 sehingga 11.10 minit. Ya. Dan program ini dibuat tidak hanya di sekolah ataupun universiti ataupun di perpustakaan, tapi program ini juga dibuat di kompleks membeli belah, di pejabat-pejabat kerajaan, pejabat-pejabat swasta, dan mana tujuan dia adalah untuk menyegarkan menyegarkan ataupun menambah minat kepada penduduk Malaysia untuk membaca. Yeah. What do you hope from the participant about this program? Kita mengharapkan semua, terutamanya warga Politeknik Kota Baru, membaca lah untuk memperkayakan pengalaman dan pengetahuan mereka. Okay, thank you, sir. That's all from me, Nur Aina Najwa binti Ahmad Fakri, reporting for Poly TV. Life, learn, innovate. Tak baca. Yeay, nampak. Thank you.